Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah Bersama tafsir sehari 10 menit Dan kemarin sudah kita bahas sampai selesai surah Al-Fatihah Kesimpulannya adalah bahwasanya surah Al-Fatihah Dari awal sampai akhirnya, ini mengandung empat ilmu yang pertama adalah ilmu tentang usul masalah-masalah pokok, masalah-masalah akidah dari mulai alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin ini masalah akidah kemudian yang kedua adalah ilmu tentang furu' an. furu' an, yaitu masalah cabang ada ibadah ada muamalah itu semuanya sudah tercakup pada iyyaka na'bud hanya kepada engkau kami mengabdi karena semua ibadah kita kita persembahkan kepada Allah, bahkan juga semua muamalah kita kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul innasholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil Kemudian yang ketiga adalah ilmu akhlak atau ilmu tahsilul kamalat, ilmu untuk mencapai derajat kesempurnaan, yaitu terwakili pada wa iyyaka nasta'in. Karena nasta'in minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mencapai kepada kesempurnaan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir termasuk juga ihtinash shiratal mustaqim. Kemudian yang terakhir adalah ilmu tentang uh, kisah umat-umat terdahulu yaitu terwakili pada ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Inilah uh, apa namanya kandungan secara ringkas surah Al-Fatihah. Karena itulah beberapa ahli tafsir mengatakan bahwasanya surat Al-Fatihah itu adalah ringkasan dari seluruh isi Al-Qur'an. Jadi semacam daftar isi. Kalau ada satu buku biasanya di depan ada daftar isi. Nah, kemudian diperinci pada halaman-halaman berikutnya. Demikian juga Al-Qur'an ini daftar isinya adalah ini, Al-Fatihah. Kemudian perinciannya adalah surat Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya sampai dengan surat An-Nas tidak lepas dari empat ilmu tadi. Ilmu tentang akidah, masalah-masalah pokok, ilmu tentang ibadah, muamalah, demikian juga muamalah. Nah, ini ilmu furu'. Kemudian yang ketiga adalah ilmu akhlak. Kemudian yang keempat adalah ilmu tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu, akhbarul umamil maudiyah. Kemudian setelah itu kita akan membahas surat-surat yang pendek Berarti kita akan masuk pada Juz 30 Juz 30 dimulai dari surah Amma Yata Sa'alun Sebenarnya surat-surat pendek itu mulainya adalah dari surat Al-Hujurat atau surat Qaf menurut sebagian ulama Jadi diperselisihkan apakah surat Qaf, apakah surat Al-Hujurat itu disebut surat-surat Mufassal Mulai dari Al-Hujurat sampai dengan An-Nas Atau mulai dari surat Qaf sampai dengan surat An-Nas Muf, Disebut Mufassal itu karena suratnya pendek-pendek Mufassal artinya terpisah-pisah Jadi satu surat kemudian terpisah lagi dengan Bismillah Kemudian surat yang lainnya terpisah lagi dengan Bismillah Nah, banyaknya terpisah dengan Bismillah Ini disebut kemudian surat Mufassal Yang disebut juga dengan istilah surat Muhkam Surat-surat Mufassal ini e, dibagi menjadi tiga bagian. Ada yang Tiwaluhah, ada yang panjang-panjangnya, ada yang Ausatuha, ada yang sedang-sedangnya, ada yang Kiswaruhah, ada yang pendek-pendeknya. Yang bagian panjangnya dari surat al hujurat atau surat Qaf sampai dengan surat Al-Mursalat. Kemudian yang Ausatuha yang tengah-tengahnya adalah dari surat An-Naba sampai dengan surat Al-Lail. Kemudian yang kisaruha yang pendek-pendeknya lagi adalah dari surat Ad-Duha sampai dengan surat An-Nas. Meskipun perincian ini masih ada perselisihan pendapat di antara para ulama, tetapi yang masyhur, yang terkenal adalah perinciannya seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, kita insya Allah akan mulai pada tafsir surah An-Naba. Berarti kita tinggalkan yang bagian panjang-panjang dari surat-surat mufassal, kita masuk pada bagian tengah, yaitu bagian surat-surat uh, yang sedang di antara surat-surat mufassal dari surat An-Naba sampai dengan Al-Lail insyaallah kemudian kita lanjutkan pada surat al duha sampai dengan surat An-Nas Baiklah kita mulai dari surat An-Naba A'udzu billahi wa wa Bismillahirrahmanirrahim عمَّ يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون Allah subhanahu wa taala memulai surat ini dengan pertanyaan عم tentang apa? kalau dibaca lanjut عمَّ يتساءلون kalau dibaca berhenti عمَّ atau am Tergantung kiraah apa yang kita pakai Kalau kita memakai e, Kiraah asim riwayat hafiz Maka am Tetapi kalau e, riwayat syu'bah am e, Syu'bah atau e, Ya'kub saya malah jadi rancu ini ya Kayaknya kiraah Ya'kub Taib Allah subhanahu wa ta'ala Memulai dengan pertanyaan bukan berarti Allah pengen tahu jawabannya bukan Karena Allah maha mengetahui tetapi dimulai dengan pertanyaan ini untuk tashwiq untuk membuat kita semangat untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah mulai dengan pertanyaan amma tentang apa mereka orang-orang kafir bertanya jadi maksudnya setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul kepada mereka orang-orang kafir Quraisy, maka orang-orang kafir Quraisy itu pada bertanya-tanya tentang apa yang dibawa atau diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya itu saling bertanya. Jadi pertama bertanya sesama mereka, sesama orang-orang kafir. Maka Allah jawab, anin naba'il azim. Mereka saling bertanya tentang berita yang besar. Apa itu berita yang besar? Allah katakan, alladhi hum fihi Yaitu berita yang mereka di dalamnya berselisih pendapat yang dimaksud adalah berita tentang kebangkitan setelah kematian orang-orang kafir nalar mereka tidak bisa menerima adanya kebangkitan lagi setelah kematian kenapa pertama karena manusia kalau sudah mati dimasukkan dalam kubur nanti akan rusak tubuhnya bagaimana mungkin bisa kembali lagi menjadi sempurna yang kedua, nenek moyang mereka sudah mati bertahun-tahun lamanya, tapi ternyata tidak juga hidup lagi sampai sekarang. Enggak ada buktinya orang-orang mati hidup lagi. Maka mereka susah untuk menerima berita tentang kebangkitan setelah kematian. Orang-orang beriman saja yang bisa menerimanya karena mereka tidak menerima dengan nalar, tetapi mereka menerimanya dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan memang tidak semua perkara itu bisa kita nalar karena akal kita ini sangat lemah sekali sehingga kewajiban kita sebagai hamba-hamba Allah adalah menerima apa yang disampaikan oleh Allah dengan iman tidak usah pakai nalar karena tidak semuanya bisa bisa dinalar anggaplah tidak masuk dalam nalar kita. Tetapi kalau itu sudah datang dari Allah, datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka terima apa adanya tanpa penolakan sama sekali, tanpa menolaknya gara-gara tidak nalar katanya. Tidak perlu seperti itu. Ya, iman kepada Allah dengan hati kita. Nah, ada pun orang-orang kafir, mereka mukhtalifun, mereka berselisih pendapat tentang berita kebangkitan setelah kematian. Berselisih pendapat ada dua kelompok. Ada kelompok yang ragu-ragu, jadi juga tidak mengingkari 100%, tapi juga tidak membenarkan 100%. Maka mereka ragu-ragu. Ada juga yang mengingkari total. Nah, itu mereka berselisih di antara mereka. Ada juga sebagian kecil di antara mereka yang kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karena diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi rata-rata di antara mereka berselisih antara dua kelompok tadi. Ada yang tidak percaya sama sekali, mengingkari betul-betul, ada juga yang ragu-ragu. Allah kemudian mengatakan kalla sekali-kali tidak saya alamun mereka akan mengetahui thumma kalla kemudian sekali-kali tidak saya alamun mereka akan mengetahui jadi Allah memastikan di sini bahwasanya kebangkitan setelah kematian betul-betul ada dan mereka akan tahu yaitu nanti kalau mereka sudah masuk pada waktunya di mana mereka akan tahu Ketika nanti mereka sudah berada di alam kubur, mereka baru tahu bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah kebenaran semuanya. Apalagi nanti kalau sudah dibangkitkan dari kubur, kemudian mereka bertemu langsung dengan alam akhirat, pasti mereka sadar, mereka tahu bahwasanya betul-betul akhirat itu ada, kebangkitan setelah mati itu ada. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah Ringkasnya orang-orang kafir itu Mereka tidak percaya adanya kebangkitan setelah kematian Dan inilah perbedaan antara kita umat islam Dengan orang-orang kafir Orang-orang kafir mikirnya hanya pendek dunia saja Orang-orang mukmin mikirnya jauh panjang ke depan masa depannya jauh Yaitu alam akhirat Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang orang-orang kafir Ya'lamuna zahiran minal hayati dunia Wahum anil akhiratihum ghafilun Mereka hanya mengetahui Tentang perkara yang zahir dari kehidupan dunia Sementara dari akhirat mereka lalai Nah kita orang beriman harus berbeda dengan orang-orang kafir Kita tidak lalai dari akhirat Sehingga kita harus berhati-hati dalam beramal ini Sebagian umat Islam mungkin juga termasuk kita Sikapnya dan tingkahnya Menunjukkan dia tidak berhati-hati Menunjukkan dia tidak beriman kepada akhirat kalau betul-betul beriman kepada akhirat Tidak mungkin kita sebagai muslim Memfitnah saudara muslim yang lain Kalau kita betul-betul beriman kepada akhirat Tidak mungkin kita sebagai orang muslim Mudah-mudah mendolimi orang lain Mudah-mudah menggunjing orang lain Mudah-mudah merusak -mudah, nama orang lain dan yang lain sebagainya karena bentuk-bentuk kezaliman itu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzulmu dzulumatun qiyamah." كظلما ادله كغلابا بعدها والله اعلم بالصواب والحمد لله رب العالمين